langsung kita combine seharga 50.000, semoga bisa dapat kertas pos yang gede. Hai guys, welcome back to my video. Di sini Gaming and you're watching me on YouTube. Oh, video kali ini cuma untuk main Gatrix lagi ya. Sesuai judul video guys, kan di Gatrix ini udah ada update terbaru ya. Kalau misalnya kita lihat di sini tuh ada namanya Awakened Nirvana. Oke, okay, nice banget. Berarti Nirvana ada itu ya versi terbarunya lagi nih. Oke, okay, mungkin kita coba lihat saat gameplay dulu deh. Ini status dasar guys, seperti Nirvana biasa ya, tapi di sekarang warnanya kayak lebih biru gitu. Dan dressnya lebih dark blue warnanya. Dan saat ngeroll dice, dia tuh kayak ngebuat buletan, gak tau itu apa. Tapi kelihatan keren. Dan untuk skill dia tuh yang pertama ada dice control naik 53% guys. Dan ada tambahannya saat bangun atau upgrade claimer 40% tuh lempar dadu sekali lagi. Oke, dan untuk skill kedua dia tuh ada saat buat bangunan 70% itu bangun lemar dengan biaya tambahan biaya bangun lemar kali 10. Oke, berarti ini kayak skillnya si Prasuton sama Rockstar Queen ya, sejenis kayak gitu guys. Tapi ada tambahannya lagi tuh saat tiba di area lawan 60% raih marble sebesar gaji kali 3. Oke, kalau misalnya kita ke area musuh itu kita bisa dapat gaji. Oke, kira-kira skill kayak gitu, dan kita akan coba lihat deh untuk buff skill itu dia kayak gimana. Oke, kalau misalnya kita lihat di notice itu, kalau kita level up dia di periode event bakal dapat itu ya. Ketika turn dimulai ada kesempatan 50% itu pindah ke area dalam lane. Oke, berarti kayak skillnya si Mohil gitu guys, saat turn dimulai bisa pindah. Oke, dan di sini kalau misalnya kita dapat espos awakan Nirvana, dapat Doors Diamond di akhir event. Oke, dan sini juga di event itu juga ya, combination kayaknya guys. Cara ngedapetin materialnya kayak gimana ya, kita coba lihat mungkin di card event. Cara ngedapetin si espos Nirvana ternyata ada dua option guys, yang mana itu yang pertama ini ada dari ngumpulin awakan hairpin itu sebanyak 2, lalu awakan beltnya juga 2, sama A plus ya ini, A plus awakan dress, oke, okay. 2 juga. Dan option kedua itu kita bisa ngedapetin awakan Nirvana dari ini yang ngumpulin awakan Nirvana shadow sebanyak 8 ya. Oke, cara ngedapetinnya itu setiap ngejackpot draw 50 kali. Dan disini ngumpulinnya 8 berarti 50 kali 10 kan 500 kali 8 berarti 4000 diamond ya. Berarti kita bisa fix dapat card ini kalau misalnya kita nge-spend 4000 diamond guys di jackpot draw. Oke, berarti cara ngedapetinnya materialnya dari jackpot draw kali ini. Dan disini kita juga bisa dapetin ini S completion card pack sama bangkrut, kira-kira listnya kayak gini. Untuk yang terbagusnya gue udah punya dari bangkrut full completion, paling si dark manor yang belum gue punya guys. Oke, dan disini mungkin langsung aja kali kita coba ini guys, nge-jackpot untuk ngedapetin materialnya sebanyak yang kita bisa, karena nanti di sini juga gua akan, oh ternyata ada plus di kanan karena ada event combination juga guys. Kalau combination terbagus bisa dapat apa ya tadi, mungkin gua akan ngabisin jackpot key gua dulu. Oke, ada hairpin di kiri ya, PCW plus 1, dan di sini diamond gua ada 4000 ya, sebelumnya udah gua kumpulin. Oke, dan berhubung gua juga kayaknya punya banyak guys hadiah menarik di mailbox di akhir video, nanti gue akan ngebukain mungkin hadiah menariknya. Di sini ada yang terbagus bisa dapetin White Morgana, lalu ada Idol Sunny, Golden Earth sama ini ya, si Espas Artist Boss. Oke, yang terbagusnya kayak gitu. Mungkin sini langsung aja kita lanjut jackpotnya yang pakai diamond kali ini. Oke, dapat diamond 20, baik modal. Ayo come on game, kasih gue materialnya dong, dari tadi belum keluar nih. Eh, maksudnya belum dapet. Oke, ada di kiri ya. Kayak lebih sering keluar di kiri gak sih dari tadi? Oke, dapatnya itu PCW plus 1 doang. Oh my god, ada diamond 1000. Tapi percuma guys, kadang-kadang emang sering banget keluar itu 1000. Oh ya, di sini kalau gak salah ada event ini juga deh. Kalau kita nge-spend diamond bisa itu ya, balik nge-spend 99 diamond dapat 100 diamond. Oke, kita terima aja, lumayan. Ternyata bisa sampai 5 kali ya. Oke, di sini lanjut aja guys jackpotnya. Dan kita balik ke itu lagi ya, tadi 4000 PCW plus 1 doang. Dan tadi masih belum dapat nih materialnya. Kayaknya disusahin nih jalan-jalan guys. Semoga sih gue nanti bisa ngedapet. Oh nice banget nih, gue dapet Awaken Hairpinnya. Baru dapat satu. Semoga aja nanti gue bisa ngedapetin Espos Awaken Veranya tanpa itu guys, nge-spend 4000 diamond. Oke, di sini kita dapat hairpin lagi. Dan tadi udah munculin lagi ya, gunakan 99 diamond. Enak banget loh ini. Jadi baik model terus. Oke, lanjut aja. 10.000 gold. Berarti kita udah punya hairpinnya 2 guys, udah done. Tinggal material yang beltnya sama dressnya guys. Itu kayaknya yang disusahin yang dressnya karena material A plus. Oke, dapat PCW plus 30. Diamond 20 guys. Ayo come on dong. Dressnya game. Oh ternyata kita bisa dapatnya lagi. Enak banget ya. Jadi balik modal terus ini sampai 5 kali nge-spend ya. Lanjut aja.
cewek pas satu doang. Dapat lagi guys, tapi harpinnya nih masih. Oke, ternyata kayak lebih sering di kiri gak sih sama di tengah. Kita coba picknya kiri tengah terus deh. Dan oh ya, by the way, sorry banget ya guys, pas kemarin itu di event rapper Jackson ya kalau gak salah, kartu baru itu, gue gak kejar eventnya karena, oh ada Woken Dress di kanan. Gue gak ngajar eventnya itu karena itu guys, gue ngumpulin diamond. Jadi pas kemarin itu daripada gue nge-spend diamond tapi diamond gue cuma dikit dan gue gak down event, mendingan gue skip event aja pas kemarin. Oh my god, ada di tengah dong dressnya. Oke, dapat awakan hairpin lagi nih. Gak apa-apa sih, nanti kalau kebanyakan juga kita bisa combination dari situ. Tapi jangan di spam yang itu terus dong game. Gue juga mau material yang lain nih. Oke, ternyata oh yang belt di kanan tuh. Dapatnya hairpin lagi, ternyata sekarang lebih sering keluar di tengah sama di kanan. Oke, dapat hairpin lagi nih. 10.000 gold. Oh my god, hairpinnya. Oh, nice banget nih, kita dapat yang build. Satu. 10.000 gold. Dressnya di kanan tuh. Oke, lagi sering keluar di kanan sama tengah nih materialnya. Kayaknya. Ayo, come on dong, game. Dressnya jangan disusahin. Kasih gua 10.000 gold. PC pas 30. Beltnya satu lagi juga nih, masih beluman. Oke, dapat hairpin lagi nih. Ayo, come on yang beltnya dong sama yang dressnya game. Yang desain. Dapat 10.000 gold, dapat hairpin lagi. Di spam hairpin ya dari tadi kita. Untuk materialnya. Dapat diamond 10. Dan oh ya guys, untuk si awakan Nirvana ini kayaknya itu sih bakal jadi card GG idaman banget karena dice controller tuh kayak baikannya belum punya helmet yang bagus kayak Faro gitu-gitu. Wajib banget kejar. Apalagi yang punya diamond 4000 diamond lebih. Dan skill buat landmark langsungnya juga kepake banget ya. Jadi kalau misalnya kita tambahin pendant yang kayak twisted magnetic core itu bisa langsung narik musuh. Modelnya kayak Beethoven sama Rockstar Queen. Oke. Ayo, come on dong. Jangan usah ini. Material dressnya dari tadi gua nggak dapet-dapet ya. Oke, kayaknya udah mulai jarang keluar nih. Oke, dapat awakan belt dan sekarang di kiri dong. Oke, sekarang diamond gua ada di 1100, berarti kita nge-spend 10 kali terakhir. Dan untuk dressnya dari tadi gua masih sama sekali belum dapat. Oke, ada di kiri sekarang. Tadi udah gue spend lagi diamondnya tapi masih belum dapat guys untuk material lapis dressnya. Jadi kita fix dapatnya itu pas di 4000 diamond. Dan sini kita ambil aja langsung awakan Nirvana Shadownya. Kita masuk ke event dan langsung aja guys kita ambil expose awakan Nirvananya. Nice banget, berarti di event kali ini kita down ya. Tapi harus nge-spend 4000 diamond gak apa-apa. Karena ini worth it banget sih kalau menurut gue kartnya guys. Termasuk yang GG parah. Dan sini kita juga bisa ngebuka yang expose completion card pack sama bangkrut ya. Oke, untuk yang completion paling Dark Manora aja sih yang belum gue punya. Palingan gue ngambilnya 2 kali aja deh dari sini. Jadi sisanya paling gue akan melakukan combination. Oke, card pertama yang kita dapat expose Layla. Kedua, expose Layla lagi. Terakhir deh. Ternyata dapetnya expose Layla terus nih. Card yang terbawah ya kayaknya. Oh enggak, ternyata yang paling bawah Skadi. Dan sini expose bangkrut. Kita itu yang paling belum punya ada Gold Jarian Frank. Semoga bisa dapat kartu itu dari sini. Mungkin kita akan ambil satu aja dari sini. Dan kartu yang kita dapat, oke, ternyata S+ Lotus Assassin Mei. Kartu udah lumayan lama, tapi gue belum pernah. Itu sih guys, buat video gameplaynya. Dan karena gue masih penasaran dari yang ininya nih, Dark Manora masih belum dapat, kita buka lagi deh. Dan yang kita dapat ternyata S+ Kadi. Oke, mungkin sisanya akan gue pakai guys untuk melakukan combination aja dari situ. Kita masuk karakter card dan semoga nanti kita bisa dapat yang belum gue punya itu ada Golden Earth sama Golden Mahiro guys, semoga bisa dapat itu. Oke, mungkin di sini gue akan level maxin beberapa material card gue dulu, mungkin akan langsung gue skip. Oke, untuk material yang gue maxin mungkin segini aja kali ya, berhubung kita juga udah down event nih, berhasil ngedapetin si awakan Nirvananya. Jadi mungkin gak usah banyak-banyak, kita paling bisa makan combination 3 kali dari sini. Mungkin kita combine dari yang awakan belt sama ini dulu deh, yang hairpinnya.
langsung kita combine seharga 50.000, semoga bisa dapat kartu Aspas yang GG. Oke, ternyata dapet Aspas dari Sierra, lumayan. Dan combine kedua kita coba pakai yang awakan belt sama belt ya, combine seharga 50.000, dan kita dapatnya ternyata Aspas Sophie. Dan terakhir nih hairpin sama hairpinnya, ternyata dapet Aspas Pocahontas. Oke, lumayan aja guys. Dan sekarang langsung aja kita pakai awakan Nirvana nya kita akan level up di video aja mungkin biar kelihatan pas dapat buff skillnya. Gua akan level up pakai siapa ya, si Idol Sunny deh karena ada banyak, dan pakai si Vesta juga ada banyak nih. Gua pakai aja. Oke, di sini udah 19 sampai 30. Bismillah, semoga kita bisa dapat excellent kali 2 nih. Kita enhance harga 600.000-an. Dan ternyata dia mentok di nice banget nih. Kita dapat excellent kali 2, guys. Berarti enggak usah buang-buang gold. Langsung dapat, langsung kita menerima keuntungan. Dapat buff skill yang 50% yang langsung pindah dalam line saat turn dimulai, dan kita dapat turn select juga. Dan sini langsung aja seperti yang gue bilang tadi, gue akan ngebukain hadiah menarik kayak S plus card sama pendant. Oke, di sini ada S plus card populer. Kita dapatnya Sakura ternyata yang nggak pakai glasses, dan sini ada S plus populer pendant. Oke, super dragon equipment ya, lumayan nih. Dan apakah ada lagi? Di sini gue ada transcendent treasure box, semoga kita bisa dapat yang dash control. Oke, ternyata dapatnya cheap build. Dan di sini gue ada S plus populer karakter card pack lagi. Langsung kita ambil dan dapatnya. Oke, ternyata kon atur. Sekarang dari event Super Black Hole S plus popular lagi guys. Ada banyak banget sih ya. Gua ada di sini nih mailbox, dan kita ternyata dapatnya Dark Sierra. Di sini ada Transcendent Treasure Box. Nice banget nih. Kita dapat Dice Control. Lumayan, nanti akan gue pasang di awakan Nirvana. Sekarang ada S plus popular Black Hole Pendant. Langsung kita buka dan dapatnya Enhanced Black Hole Generator. Dan di sini gua ada lagi ya S plus popular karakter dari Super Black Hole event. Dapetnya Dark Sierra lagi dong. Oke, kayaknya udah gak ada lagi nih hadiah menarik di mailbox gua. Dan oh ya, kalau misalkan kalian gimana nih ikutin event juga, kalian udah berhasil ngedapetin S-Post awakan Nirvana belum? Komen di bawah ya. Kalau misalnya ya, kalian nge-spendnya berapa diamond guys? Apakah ada yang nge-spend berhasil di bawah 4000 diamond? Apa sama kayak gua nge-spendnya 4000 diamond? Dan kalau misalkan kalian juga nukerin kayak gua nih, ada S-Post compilation card pack sama bangkrutnya, kalian komen di bawah ya dapetnya card S-Post apa aja dari sini, karena gua pengen tahu. Dan kalau melakukan combination juga dapetnya card S-Post apa aja. Dan untuk gameplay si S-Post awakan Nirvana gua buatnya di next video aja guys, biar durasi gak panjangan. Dan oke, mungkin video sampai selesai aja. Oke, thank you for watching. Video bisa like, don't forget to like, comment apa jadi buat. Dan pasti juga subscribe begitu mah guys. Oke, bye.